Niku ngamal ingkang saya nang ngamal ingkang awon. Amal ingkang awon niku bakal tuhaken perkawis ingkang awon. Wasal wangsul kita aturaken urip menika minangka kados dene sistem. Ketika kalau telah panjang kok double sistem, kok saking sistem niku kok kuat. Terima kasih sudah mengeklik video ini. Tapi jangan lupa subscribe-nya ya sahabatku. Dengan mengeklik tombol subscribe, Anda mendukung channel ini untuk terus berkembang. Selamat menyaksikan. Salam hangat, salam semangat. Semangat, semangat, terus semangat. Suasana gondang seragen di malam hari, malam Jumat. Malam Jumat lagi ya. Ini deket area rumah Bu Anton. Di sini ada Valencia. Halo Valencia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangge, dadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat. Jumpa lagi sama Bu Anton ya teman-teman. Ini malam Jumat legi atau Jumat manis ya teman-teman. Bu Anton luru ilmu, mau ngaji, mau yasinan di grup Al-Muklisin. Tuh bundanya cantik, ini Bu Jamaahnya sudah hadir. Tetap prokes. Assalamualaikum Bunda. Monggo, ayo Valen. Salam. Kita mungkin suatu ketika kudu kados kaya-kaya nantang marang awak dhewe. Nantang marang awak dhewe menika kados kekendelane. Aslinya pun bukan masalah nantang kalian boten, tetapi tingkat kepasrahan kula telah panjenengan sekaligus. Kalau kagak ngen-ngen pas ngaji ngeten iki tetapi maju nih kados ngeten iki niki lah. Tumane pun lah sedanten. Sedanten niku artine pun sedoyo. Sedoyo menika kanca kalih semua. Cocok napa? Cocok. Kalau kagak ngen-ngen suatu ketika gampang asare pun menawi wonten ingkang kersa. Bahasane pun yang mriku-mriku ngarani bahasa ruwatan. Apa, Bu? Bahasa ruwatan. Wonten ingkang asmanipun bahasa terapi, wonten ingkang naminipun bahasa ruqyah, wonten naminipun bahasa wis manak-nake lah. Niku pada dasaripun sami. Pripun caranipun kados contoh ngeten. Tiyang menika estunipun ketika gesang teng alam donya niku lah ibuke ngantuk. Nglampahi setunggalipun salah setunggalipun dosa. Sadari ngantuk. Setiap salah dan setiap dosa menikung betul karma piyambak-piyambak berarti betul energi negatif piyambak-piyambak betul apa ibalan piyambak-piyambak setiap amal yang kamu ngomong itu pun mesti ada gaduh aneh kata sekali itu para jamaah sedih katakan sambil dulu jangan pamit dulu percatas kata sekali suatu ketika tiang menikung dewa menikung melampahi amal yang kamu ngomong contoh misal pindah patok kase ini pun nambahi lemah yudo yudo lemah tonggo nambahi lemah awake dhewe awake dhewe la sampe nggarane niku kaya dene uwah sekabian jenengan nambung sampun nate pirsa jam Bu sampir sono Bu ten jerone jam niku jenengan pun pirsa jerone jam niku lho under dia jam leres ngerti men jane pun tau gaudah kok. Under jam itu masalah, itu cuwili-cuwili dan sangat detail sekali. Nampu malah jamin jenengan si jam tangan itu, cuwili-cuwili dan sangat apa di kita. Apa mana jam si dewi ini pun didetak nih kalau jantung nih orang bawa baterai nih, lebih kecil lagi dan lebih detail lagi. Berawal sudah kata jam itu. Niku geser sekedi kemauan, jam itu sudah tidak akan menunjukkan waktu yang tepat. Begini awalnya. Si cian nih geser penilaian si cini nih kok. Magnete niko si jiwe muncul itu sudah tidak akan menunjukkan waktu yang tepat. Sistemnya akan berubah, akan malah gur-gur ada satu kesalahan.
Perahu para jamaah sedang datang sami tujuh, saya datang sami bapak. Dan tiang menikah nyumpang ngapunten. Ketika tiang menikah ke samping alam dunia, suatu ketika lampah setugalipun sawah, bila tiang menikah kedahdipun nulakan malih, tegasipun kados di refresh malih, tegasipun kados di apa ya bahasa, di resi'i malih. Lah tingkat meriset, tingkat kepak, tingkat mulai resi'i ini kupripun, menikah bahasanya pun macam-macam. Bahasa klenik diarani ruang, bahasa kejawen juga diarani ruang, bahasa santri diarani rukyah, bahasa apa? Bahasa nasional diarani terapi. Intinya pun podo pembersihan diri. Tingkat kebasahan pun tiangkan kemudian dibun bangun. Pangapunten, pangapunten. Wonten tiangkan dewa menengko gerah. Tuhanmu, tiangkan. Gerahnya sebab nopo, gak ngerti. Kadang kalau pangapunten, tiang niku gerah niku gak mesti dhewe niku lara niku digawe karo wong mboten mesti. Tapi kata-kata tiang niku gerah niku kadang kala sering kali niku munculnya malah justru saka awake dhewe. Pikirane dhewe nang atine dhewe. Nek tiang imane sithik kadang kala awake dhewe lara malah golek salah kanca karo tangga. Aku ki lara kok lara ku nang kuping tengen wae iki mesti sandet kok. Kuping ku tingkul bening iki sandet wong e. Iwa ruwet apa betul ni kalau. Lo ingat munculakan ni ku sih terlayu angen-angen ni awak eh. Lo ketika awak dia ngangen-ngangen kata ni ku yo kur maya kur marada. Marada. Lo sebab itu nopo ini anda doni anti. Aku Allah ni ku baru kare perasaan kami kau lo. Kalau jemaah sudah ingatan sambil ujar dah. Ingat riset kata semakatan kur ni ku sedang doni ku. Iku tingkat kepasrahan. Di nol ke mangun di pasrah kita datang Gusti. Para jamaah sedaya ingatan sami. Bila suatu ketika mungkin lah mungkin lah. Jadi ketinggalan dia tetap betul dicoba, betul dicoba. Teng beri malah betul nak nak betul di barang kali pas kaji kata tinggi betul sah yang bunyi kata lah betul sah. Yang tersing salah suci jamaah ingat tuh ini gusi persoal itu rukyah sedar, rukyah masal, sebutnya betul pula lah jamaah kabeh. Ini ngarepan ini dimuncul di ngalor disori di kosong di jalan ngatuk ngalor rasa dong bantal tapi ditutup di gawa mori wani betul wanton yang penting wanton betul wanton kok kayak ini karo kono kayak ini karo kono kayak gile dua kemenyan dan ditutup di mori dimuncul di kembang Rupo kopi tinggal yang banyak dupu apa atau punya nopo mana? Lah hilang. Langsung ngewel aja juga. Lumari kan? Tapi ini lah orang Jawa sudah ingatkan sama ini dong. Ini pun terapi beli dulu, so terapi dapet ya, so ini. Terapi loro ya, insya Allah ya. Bisa begitu ngang ini loh, kecil loro terumah. Ini kelas sama dosa amin lah. Oh ini penting ini tuh. Perlu dan itu harus dicoba. Kenapa aku harus nyoba disini? Aku sih dengar ini apa? Dengar dewe. Dan ini aku buatan kudu mesti jenengan gampang kasarnya. Kenapa jeneng napi sakit kenapa bukan mesti. Sampai sakit berarti mungkin di dengar ini sakit ini ku. Sampai galau berarti dengar ini galau ini ku. Sampai pun sekarang pacarnya curang tua-tua sekarang pacar banyak. Nopo mungkin dengan ini gue kan. Hadirin para ulama jamaah setingkatan sambil ya. Sebagai singklosinau di kados ngeten niku salah satu namanya Hiroji niku ngeten hipnoterapi, rukyah kalau energi niku tiga digabung di kados tunggal. Dadi sih sampeyan kula ndodo-ndodo ngeten niku terus jenengan suatu ketika isore dijaringi kloso terus jenengan wujud kalon tanpa batal terus ditutupi kain mori. Lho ngeten niku bukan ora ning teori niku, ngene teori niku. Dadi niku pake dengan seperti itu tingkat kepasrahan pun jenengan tambah dan insyaallah tingkat keimanan pun jenengan tambah. Dan wong kalau nangis saya enggak sembuh muntah-muntah bareng gimana. Sing senengane rokok berarti muntah batu. Dan itu bukan tanpun bukan dereng nanti kalau mulai niku sampun kalau mulai tetapi teng bocah-bocah, bukan teng jamaah tu dereng teng.
sing dhewe niku kecemplungan susu sing ora pindah-pindah niku muntah. Sing kecemplungan karo dukun-dukun sing ora pindah niku kudu muntah, dan muntah cacah lan dengan muntah sampe iki. Ulane nek kon guru wae dolan guru sing paling jos, maksud iki sing sanate tanggo kali Kanjeng Nabi sing nek diwaca wacan niku wacan bismillah aja ingsun nama tak aji. Ingsun nama tak aji lah, aji-aji memang ya di aji-aji loh aja. Semedi ini pun benar, ingsun nama tak aji niku nak semedi ini ora. Bismillah, ya insya Allah sendiri dan mesti hadirin berawal setengah dan sampai tepangan pun dan majelis pun satu nama betul dan kali mesti Allah ini capami dan jenengan capami itu sih gerah setelah setengah gerah Ustaz, ini kalau aku tinggal urepen di roda ruwet ini pripun pamit dipun rukyah bareng-bareng lah ini mau gak salah capami dipun rukyah bareng-bareng dibaca ni yasin semua biar jenengan percaya nama betul kali fadil yasin. Jenengan percaya sama betul kalau fadilah dikit kalau tahlil. Lu udah gak percaya gak? Ini susu rasa yasin aja. Tutup gue lah susu rasa yasin, rasa tahlil. Tahlil lah gitu. Lah gak tenang. Lah enten fadilah enten. Dan itu tidak perlu dipertanyakan. Itu sebenarnya loh. Dawai aja nabi kok. Bila nyuruh pangamu dan dawai pun kanjeng nabi ikan dibun sampai akan saking mumpuni pun gitu. Dak majuri bukti ila majuri bukti galen apa sing ketingali mamang kali panjenengan. Mudhateng marang perkara ingkang sing gawe ki awake mboten mamang. Sing mamang yo ditinggal nggih, sing ragu yo ditinggal, ditinggal. Tapi sing yakin dilakon. Lakon. Lah nek awake ya ora yakin kok arep lakon. Lakon dhewe tuwa. Aku ora rabi karo sodro ni yakin ora. Lah tapi ngopo lah gak enak ya leruwet iki. Nek yakin dilakoni, nek dilakoni ya betul. Yakin. Pangboten, bocah-bocah niku nggih nonton. Gus, kula jane iki wis mlebu napa durung? Lah aku kuwi lucu lho. Kok wis poso dereng pun, luwe tenan ora, luwe. Wiridan apa mboten? Wiridan. Lakoni to, lakoni. Lah wis sampean lakoni kok gak yakin. Wis lakoni kok gak ya? Yakin. Rabi karo rabi, nek ana pun mereka, dia ana iki, dia ana. Wis lakoni durung, durung. Lah wis ruwet lah nek iso. Pun ikan abang jaring sampun malam Jumat ni pun. Perawat sedang katakan sampai tujuh. Lepas aku kadang kalau tiang nunggu enek tiang sing dewi nunggu ke. Enek perkara apa je ni? Wis dilakoni tetapi dia orang yakin. Enek sing dewi itu perkara sing orang yakin dewi orang lakon. Lakon kadang kalau orang yakin dewi kok lakon. Lakon itu lucu. Bagi apa berdas? Dan eneknya apa? Baik apa jenis banyu? Teh, edam, teh. Yakin apa betul? Lo yakin? Enggak mungkin, mungkin pripun lo jenengan kau sepuluh jenengan tuh mimpi, nah, wes jelas, wes dange wes teh itu. Jelas pun tiba lagi. Jangan mau bermimpi teh. Yakin apa betul? Lo yakin? Lo, nopo mungkin kau sudah dulu lo sih enak, harus pindah. Tapi kan kau lakon nih, yakin apa betul? Harus lakon nih kau jenengan orang yakin harus dilakon. Adilnya merawat tingkatan satu. Bila datang sulfitih menikah, al-yakin layizal isyak. Yakin ini betul sakit dilang karena kemampangan. Nek jenengan mamang, ya juga yakin. Nek jenengan yakin, ya juga mamang. Allahu Akbar. Soal aku jadi telu kok apa-apa toh. Lah jenengan bila yakin apa mamang? Yakin? Ya wes lah. Yakin piro? Piro ya. Lah jenengan turun yakin. Allahu Akbar. Kita telu kok apa-apa toh. Yakin telu berarti ziarah atau mau pas nih kamu maghrib berarti telu ya langsung salam gitu. Allahu Akbar. Mau telu kok apa sih itu? Sapa nih? Sapa? Ya wes salam selesai. Lah kok arek salam kok ragu mana? Ya wes lah. Berarti jenengan durung ya. Ditambahin nanti. Sahabilah mana? Pada rawes dia ingatan satu juga. Ya yakin yo cuma mami tapi ya mama yo cuma. Yo, sapa sing mani? Aco. Wah, wis diawali cuma karo. Nah, request dalam toko. Nah, cuma dibuka. Mak mujur ora sampe jeng alor, mujur ular wae. Ora rumat ya. Hadirin berapa? Jeng. Lebih lah ruwet atuh. Maksudnya yang saya harus dibutuhkan ini kan?
aku sih konrona enggak gitu ngerti buat bareng-bareng niku niatnya niku kerjanya bareng-bareng dan berikirin aja langsung lo bareng-bareng dan berikirin bareng-bareng dan berikirin lah saran-saran wah coba coba bareng-bareng malah buatan betul ini gini kalau niku gapil nih coba gerak apa bu? Gerak sepuh. Gerak sepuh. Kagungan cekelan sahadat, betul? Sahadat. Oh iya. Coba ngaji mawon, betul koyo putih. Mungkin kesan di dongane Pak Tris mungkin di ombak yang betul. Dilaksin lagi. Betul beri kiki, betul beri kiki sarang-sarang. Mungkin nopo niku jenenge. Betul koyo perak, paling madurin dengan mau nopo. Dibuka teh beri kiki. Oke, niku jenengan sedanten betul nopo nopo. Sambil malam cuma malah cuci sisa. Sambil malam cuma sama pijenah beri rawon beri kiki aja. Betul koyo perak yang ngajengi betul nopo nopo sisa. Jadi ini mungkin cek dengan yang kulau mungkin kulau melantar kita yang koyong dengan mandi gak mandi rau saku mungkin agar teng beri ini kita ada yang pantas sampai tik mandi bundur ya sampai tik mandi kena dia cerita saya mau ini kesel banget. Selamat.
ala sayyidina Muhammad. Aduh.